Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan Qalqala Qalqala itu artinya pantulan Hurufnya ada lima Kita singkat dengan istilah Baju di toko Huruf ba, jim, dal, to dan kof Qalqala itu syaratnya Dia bisa dikatakan kol apabila sukun atau kita sukunkan. kol itu ada dua. Yang pertama kol sugro. Dan yang kedua kol kubro. kol sugro artinya kol kecil. Sedangkan kol-kola kubro kol besar. Bagaimana cara membedakan antara kedua kol-kola ini? Kita lihat posisi kalimat atau posisi huruf kol -kolanya. Kalau posisi huruf kolkolanya berada di tengah bacaan kita atau pada tengah ayat, maka itu kolkolah sugro. Kalau berada di akhir ayat atau di akhir bacaan kita, maka itu dinamakan kolkola kubro. Sekarang contoh kita ambil dua surat, surat al-ikhlas dan surat al-lahab. Sekarang kita perhatikan surat al-ikhlas ayat yang ketiga. Dal merupakan huruf kolkolah karena dia sukun di sini. Yang pertama berada di tengah dan yang satu lagi berada di akhir bacaan atau di akhir ayat. Yang pertama kalau dia berada di tengah kolokola sugro. Sedangkan yang berada di akhir kolokola kubro. Kenapa ini sugro? Karena setelah dipantulkan ada kita baca huruf yang setelahnya. Sedangkan dikatakan kubro karena setelah kita pantulkan nggak ada bunyi lain. Karena kita berwakaf di sini. Nah supaya lebih mudah coba kita baca. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد لم يلد ولم Setelah kita pantulkan, kita langsung menyambut dengan bunyi huruf setelahnya. Itu huruf waw. Maka itu sugro. Sedangkan walam yulad. Setelah dipantulkan, tidak ada bunyi yang lain. Maka itu kolokola kubro. Perlu kita ingat, kolokola kubro ini ada tiga posisi biasanya terdapat di dalam Al-Quran. Posisi pertama, kolokola kubronya sudah sukun. Ini contohnya akhir ayat ketiga dari surat Al Ikhlas. Walam yulad. Sedangkan posisi kedua dia biasanya berharokat hidup. Bisa fathah, bisa kasur atau doma atau tanwin. Kenapa dia bisa diri kola -kola? Karena kita sukunkan. Contoh ayat pertama surat Al Ikhlas. Bacaan awalnya. Huwa Allahu ahadun. Karena kita sukunkan huruf dal, dia menjadi kol kol kola. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Begitu juga akhir ayat keempat. Walam yakullahu kufuan ahad. Jadi posisi pertama kol kola kubro itu dia sudah sukun dan berada di akhir bacaan kita. Posisi kedua biasanya dia berharokat namun, kita yang menyukunkan huruf tersebut, makanya dia dianggap menjadi kol-kola. Sedangkan posisi ketiga, hurufnya itu juga masih berharokat, namun hurufnya itu memakai tanda tasdid. Huruf kolkolanya bertasdid, cara bacanya beda. Kalau huruf kolkolanya bertasdid dan dia berharokat hidup, maka kita hilangkan harokatnya dulu, sehingga dia telah menjadi sukun. Kolokolanya kita tahan dulu selama dua detik, baru dipantulkan. Coba kita baca. Tabat yada abilahabi watab. Be. jadi tahan dulu, baru dipantulkan. Berapa lama tahannya? Dua de, dua detik. Nah, jadi itulah kok posisi yang ketiga dari huruf kol -kola. Jadi dia harokatnya hidup kita sukunkan, namun dia memakai tasdid. Kalau nggak pakai tasdid, langsung saja kita pantulkan. Saya narun lahab, nggak boleh kita baca. Lahab, nggak boleh seperti itu karena dia tidak ada pakai tasdid. Jadi posisi kolokolak buruk ada tiga. Kalau dia sukun, langsung pantulkan. Kalau dia berharokat hidup, kita sukunkan langsung dipantulkan. Kalau huruf kolokolanya bertasdid kita sukunkan dulu. Tahan dua detik dan kita pantulkan setelah itu. Jadi, itulah cara mudah untuk memahami hukum bacaan kolokolak. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.